Halo Sobat Sioto TV, kembali lagi kita berjumpa untuk memberikan update terbaru seputar otomotif bagi kalian. Mobil terbaru Daihatsu Ayla 2024 adalah salah satu mobil city car yang sangat diminati di Indonesia. Mobil ini menawarkan desain yang modern dan sporty, performa handal, dan hemat bahan bakar, serta fitur keselamatan yang lengkap. Selain itu, Daihatsu Ayla 2024 juga menawarkan 5 pilihan interior yang dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan konsumen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan Daihatsu Ayla 2024. Yang pertama, desain modern dan sporty. Daihatsu Ayla 2024 hadir dengan desain baru yang lebih modern dan sporty dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mobil ini memiliki dimensi yang lebih panjang, lebar, dan tinggi, memberikan kesan gagah dan dinamis. Ground clearance mobil ini juga lebih tinggi, mencapai 160 mm sehingga membuatnya lebih nyaman dan aman saat melewati jalan yang tidak rata. Grill depan yang lebih besar dan tajam dilengkapi dengan lampu depan LED daytime, running light atau DRL, dan lampu sein terpisah. Lampu belakang menggunakan LED memberikan pencahayaan lebih baik dan tampilan yang elegan. Spoiler belakang menambah kesan sporty dan aerodinamis. Tersedia dalam 8 pilihan warna termasuk two tone yang mengkombinasikan warna hitam dan warna lainnya. 2. Pilihan aksesoris tambahan. Daihatsu Ayla 2024 memiliki beberapa pilihan aksesoris tambahan seperti body kit, roof rail, dan velg alloy yang dapat menambah kesan mewah dan stylish pada mobil ini. Dengan berbagai fitur dan desain yang menarik, Daihatsu Ayla memberikan pilihan yang menarik bagi para penggemar mobil city car yang modern dan dinamis. 3. Performa handal dan hemat bahan bakar. Mobil baru Daihatsu Ayla 2024 menawarkan dua pilihan mesin, 1.0 liter dan 1.2 liter. 1.0 liter baru menggunakan teknologi WAVE atau World Advanced Variable Engine yang menghasilkan tenaga maksimal 67 PS dan torsi maksimal 91 Nm. Mesin ini juga lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 4. Sementara itu, mesin 1.2 liter adalah mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu mesin 3 NRPE yang menghasilkan tenaga maksimal 88 PS dan torsi maksimal 108 Nm. Mesin ini dilengkapi dengan dual VVT-i variable valve timing with intelligence untuk respon yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Daihatsu Ayla 2024 memiliki dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis CVT atau continuously variable transmission yang memberikan pengalaman berkendara yang halus dan nyaman. Fitur eco indicator memberikan informasi tentang efisiensi bahan bakar saat berkendara. 4. Fitur keselamatan yang lengkap. Daihatsu Ayla 2024 dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih yang membuat perjalanan lebih aman dan nyaman. Anti-lock braking system mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, meningkatkan stabilitas kendaraan. Electronic brake force distribution mendistribusikan gaya pengereman secara optimal ke setiap roda, meningkatkan efektivitas pengereman. Brake assist meningkatkan gaya pengereman saat situasi darurat, memperpendek jarak pengereman. Facial stability control mengontrol kestabilan kendaraan di tikungan atau saat menghindari halangan. Hill Start Assist membantu kendaraan tetap diam saat berada di tanjakan. Dual SRS Airbag melindungi pengemudi dan penumpang depan dari benturan keras. ISOFIX memudahkan pengelasangan kursi bayi di kursi belakang. Immobilizer mencegah kendaraan dihidupkan tanpa kunci asli. 5. 5 pilihan interior yang menarik. Daihatsu Ayla 2024 menawarkan 5 pilihan interior yang dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan konsumen. Interior standar menggunakan warna hitam dan abu-abu dengan jok berbahan kain dashboard plastik keras, cocok untuk konsumen yang mengutamakan fungsi dan efisiensi. Interior sporty, warna hitam dan merah, jok berbahan kain dan dashboard plastik keras, cocok bagi yang suka gaya sporty dan dinamis.
Interior elegan, warna hitam dan coklat. Jok berbahan kulit sintetis dan dashboard plastik keras, cocok bagi yang suka gaya elegan dan mewah. Interior mewah, warna hitam dan silver, jok berbahan kulit sintetis dan dashboard plastik keras, cocok bagi yang menginginkan gaya mewah dan premium. Interior custom, warna dan bahan disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jok bisa kain, kulit sintetis atau kulit asli, dan dashboardnya juga bisa plastik keras, plastik lembut atau kayu. 6. Cocok bagi yang ingin mobil yang unik dan berbeda. Daihatsu Ayla 2024 adalah mobil city car dengan desain modern, performa handal dan irit. Fitur keselamatan lengkap dan 5 pilihan interior menarik. Harganya terjangkau mulai dari 134 jutaan rupiah hingga 190,9 jutaan rupiah. Tergantung pada varian dan spesifikasi. Cocok bagi konsumen yang mencari mobil praktis, ekonomis dan berkualitas. Bagaimana nih menurut Sobat Si Oto TV mengenai Daihatsu Ayla 2024? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu update video terbaru kami selanjutnya.